Saya ingat saya dengan pengerusi je tahu masjid malam ni, tahu tajuk malam ni. Tajuk malam ni yang ditaklifkan dan diamanahkan pada saya ialah bahaya kesesatan Syiah. Tahu ke tak? Tak tahu atau mungkin ada yang dah tahu. Bahaya kesesatan Syiah. Pertama, kalau kita tengok perkataan bahaya, dengar perkataan bahaya memang amat menggerunkan, memang amat menakutkan. Lepas tu tambah pula bahaya tersebut dari sudut kesesatan. Lepas bahaya dia sesat umum, tetapi ditaksiskan pula di hujung, dikhususkan dengan satu kelompok, satu kumpulan, satu firqah. Inilah yang dinamakan sebagai kelompok Syiah. Sekarang untuk secara literal, benarkah Syiah itu sememangnya bahaya dan benarkah Syiah itu sememangnya sesat? Sebenarnya di luar sana, di kalangan kita orang-orang awam, kadang-kadang kita terikut dengan suatu budaya, kadang-kadang kita terikut dengan satu tren. Bila kita duduk dalam satu kelompok dan tiba-tiba ada kelompok lain yang kita anggap selain daripada yang kita pegang, selain daripada yang kita akidahi, selain daripada yang kita anuti, tiba-tiba kelompok dan firqah tersebut kadang-kadang melakukan pelampauan-pelampauan dari sudut ibadah mungkin, pelampauan-pelampauan dari sudut akidah mungkin, pelampauan-pelampauan dari sudut kehidupan beragama mungkin. Maka dengan jalan ini mudah keluar daripada mulut-mulut kita, lidah-lidah kita, kumpulan ni bahaya, kumpulan ni sesat, kumpulan ni tak kena, kumpulan ni tak betul. Baik, sekarang untuk meliteralkan lagi, apa yang saya maksudkan ialah kadang-kadang memang kita menyebut tentang bahaya Syiah, kadang-kadang kita menyebut tentang kesesatan Syiah. Tapi bila orang tashkik balik kita dengan persoalan-persoalan dan keraguan, tang mana bahayanya Syiah? Setara mana kamu tahu apa itu Syiah? Apa dia kelompok-kelompok Syiah? Apa dia firqah-firqah Syiah? Tang mana yang dia jadi sesat? Apa jawapan kita? Kadang-kadang kita sendiri ternganga. Yang kita reti salah, yang kita reti tak kena, yang kita reti sesat, yang kita reti bahaya. Tapi bila diajukan balik persoalan-persoalan dalam bentuk tashkik tadi, kita sendiri pun tak mampu nak jawab. Sebab pemahaman kita tentang kesesatan tersebut terhad, walaupun sememangnya kita akui dia salah. Dan malam ini kita nak membuka satu tirai, kita nak buka satu tabir, agar setiap sesuatu yang kita nak pastikan dia itu salah, sesuatu yang kita nak pastikan dia itu tak betul dan tak kena, kita harus mendasari daripada akar tunjang, base dan paksi dia lagi. Jadi bila kita berbicara tentang satu-satu benda, bila kita berbicara tentang satu-satu perkara, kita tidak akan menjadi keliru, kita tidak akan meraba-raba, kita tidak akan merangkap-rangkap, kita tidak akan lebih jauh tergagap-gagap untuk menjawab setiap persoalan. Sebagai contoh, pernah tajuk yang sama diamanahkan dan diberikan kepada saya, tiba-tiba muncul salah seorang penganut Syiah. Lalu dia mengatakan apa yang ustaz ceritakan semua tak kena. Apa yang ustaz ceritakan semua tak betul. Apa yang ustaz ceritakan semua tak tepat. Kumpulan Syiah yang kami pegang, kumpulan Syiah yang kami anuti tak buat semua yang ustaz sebut, tak buat semua yang ustaz cerita, tak buat semua yang ustaz kuliahkan. Baki lagi kita tanya dia balik. Persoalannya, penceritaan malam ini ditujukan kepada kelompok Syiah yang umum ataupun kepada kumpulan kamu?
Kalau kamu rasa apa yang diceritakan dalam kuliah tadi tak ada kena mengena dengan kamu, buat apa nak panas telinga? Kalau kamu tak buat kesesatan-kesesan tadi, buat apa nak marah kat saya? Kalau kamu tak buat kesalahan-kesalahan tadi, buat apa kamu nak panas hati? Kalau kamu rasa kamu dari kelompok Syiah yang baik, kita menceritakan sejarah secara berfakta, berdalil, bukti secara umum. Kalaulah hari ini sebagai kiasan dan tamsilan, kita nak menyucikan mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita nak mengagungkan mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan menafikan kewujudan aliran-aliran sesat dalam Islam, itu salah. Adakah sebab kita nak bagi anggap kepada orang lain Ahli Sunnah paling betul, seolah-olah Qadariyah tak pernah wujud dalam sejarah? Nak cakap mazhab Ahli Sunnah betul, seolah-olah Jabariyah tak pernah wujud, Mujassimah tak pernah wujud, Musyabbihah tak pernah wujud, Mu'attalah tak pernah wujud, Mu'tazilah tak pernah wujud, Khawarij tak pernah wujud, itu salah. Semata-mata nak menyucikan mazhab Ahlus Sunnah dengan nak menafikan fakta sejarah kewujudan kumpulan-kumpulan yang sesat dan seleweng, itu mengarut. Kalaulah orang kata cerita tentang Qadariyah dan salahnya, dah kita tak Qadariyah nak panas buat apa? Kalau orang cerita tentang sesat Mu'tazilah, dah kita tak Mu'tazilah, panas buat apa? Tapi buktinya tetap ada kewujudan benda tersebut. Dah kita rasa Ahli Sunnah, Ahli Sunnahlah kita. Begitulah tamsilan bagi jawapan tadi. Kalau kamu rasa tak buat kesesatan, hulu-hulu dan pelampauan tadi, alhamdulillah. Tapi ini fakta apa yang berlaku dalam sejarah sebenar kelompok yang dinamakan sebagai Syiah. Sekarang malam ini, faham ke tak sebelum malam ini tu? Saya nak maksudkan tadi, jelas.